belakang. Hari ini kita berkumpul adalah untuk bersama-sama di dalam misi untuk kita lihat bagaimana kehidupan sebenar kelandangan. Dan hari ini juga kami nak ucapkan selain daripada ucapan terima kasih, dan hari ini juga kita lihat bagaimana kehidupan kalau siangnya Bandaraya Kuala Lumpur agak padat, sesak dan sibuk dengan kehidupan manusia dan juga masyarakat di KL. Tetapi apabila malam di celah-celah room, kita akan lihat bagaimana kehidupan sebenar, dan kita akan lihat di sebalik cerita Kuala Lumpur. Sebab itu hari ini Kak Amy turun bukan hanya sebagai seorang wanita yang nak melihat kehidupan wanita gelandangan, tetapi juga sebagai seorang ibu yang ingin melihat anak-anak kecil, nasib anak-anak gelandangan. Begitu juga dengan you all yang mungkin sebagai kakak dan juga abang, untuk melihat adik-adik kecil dan ibu-ibu yang dia nasibnya gelandangan di kota, ibu kota. Dan kami juga nak berpesan kepada semua, hari ini kita turun, kita akan berkumpul dan berjalan sama-sama, dan kita akan lintas jalan, dan kita akan bergerak di dalam kumpulan, dan kita akan mengedarkan makanan. Okay? Selain daripada itu, kami nak minta jasa baik daripada semua. Kalau boleh, tolong kurangkan ataupun simpan gadget di tangan. Kalau boleh simpan dalam ni. Please, jangan selfie, jangan bersukaria dan jangan bergembira. Kerana kita perlu menghormati mereka, masyarakat gelandangan ini. Yang itu kami minta tolong dan juga jasa baik daripada sahabat-sahabat semua. Apapun, terima kasih ada bersama pada malam ini. Dan insyaAllah ini adalah satu permulaan yang baik, hanya untuk kita rasai kehidupan sebenar, hanya untuk kita rasai pengalaman sebenar. Dan semoga ia dapat memanfaatkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sahabat-sahabat kita, saudara mara kita dan komuniti kita yang boleh kita kongsikan selepas ini. Thank you semua. Terima kasih.